Senjata MSTAB dan Hyacin milik Angkatan Bersenjata Rusia tampak menggempur pertahanan militer Ukraina di Rabotino. Rentetan tembakan tampak diluncurkan dua senjata mematikan Rusia ini. Rekamannya beredar di Telegram pada Sabtu, 26 Agustus 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan, howitzer 152mm MSTAB dan Hyacin B meriam derek 152mm beroperasi di bagian Rabotino, tempat tentara Ukraina beroperasi. Selain itu, drone Rusia juga merekam kendaraan lapis baja Ukraina yang berupaya mengevakuasi infanteri Ukraina di bawah tembakan senjata Rusia. Tidak dirincikan total kerugian yang diderita militer Ukraina dalam pertempuran kali ini. Kendati demikian, rekamannya kini telah menuai berbagai komentar dari warganet. Diketahui pula Rusia telah menginvasi Ukraina selama setahun lebih, terhitung sejak 24 Februari 2022. Namun hingga kini belum tampak tanda-tanda perang akan berakhir.